sahabat olahraga, jumpa lagi di channel kami. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam baik-baik saja, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Hasil Timnas Indonesia vs Kamboja, patahkan kutukan di Piala AFF. Namun sebelum kita bahas, subscribe channel ini dulu, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih, mari kita lanjut ke pembahasan. Pertandingan Timnas Indonesia vs Kamboja berakhir dengan kemenangan 4-2 untuk skuad Garuda. Kemenangan skuad Garuda hadir berkat gol-gol dari Rahmat Irianto menit ke-4 dan menit ke-33, Evan Dimas menit ke-17, dan Ramai Rumakik menit ke-54. Di kubu Timnas Kamboja, mereka membalas melalui aksi Yesafi, menit ke-37, dan Pratmoni Udom, menit ke-60. Skuad Garuda juga sekaligus mematahkan kutukan dengan meraih kemenangan di partai perdana fase grup Piala AFF sejak tahun 2010. Timnas Indonesia untuk sementara menduduki peringkat kedua di klasemen grup B Piala AFF 2020 dengan raihan 3 poin. Sementara, Kamboja berada di peringkat keempat dengan 0 poin dari 2 pertandingan. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Salam olahraga.